teman-teman. Saya hari ini akan membagikan resep cara membuat jjimbokbap atau bola-bola nasi ala Korea. Resep ini bisa kalian gunakan untuk sarapan pagi kalian sehari-hari atau cemilan kalian. Yuk kita mulai! Gunting rumput laut dan campurkan ke dalam nasi putih. Tuangkan kecap asin Jepang secukupnya dan 4 sendok makan abon. Aduk dan campurlah bahan-bahan tersebut. Bentuklah campuran tersebut menjadi bola-bola kecil. Dan jjimbokbap siap dihidangkan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.